Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Career Mode meneruskan perjuangan dari Manfield Town FC dan juga tim nasional Portugal. Oke ya. Nah, di episode sebelumnya kita lihat kalender. Kita punya 2 pertandingan di musim transfer Januari ya. Di tanggal 7 kita menang 5-4 dan di tanggal 14 kita menang 5-2 ya. Nah, 2 pertandingan itu kita punya gol banyak ya, dengan 10 gol, tapi tingkat kejebolan kita juga besar ya, dengan kita kejebolan 6 gol coy di 2 pertandingan. Ya, jadi cuma selisih 4 gol sebenarnya. Nah, padahal kita sudah mengontrak seorang Sergio Ramos dan juga membeli Mamadou Sakho ya. Itu ratingnya udah 70-an sama 80-an ya. Si Ramos tuh 83 kalau salah. Kalau si Mamadou Sakho 76 kalau enggak salah ya. Nah, terus juga ada Smith ya. Tapi tetap aja hasilnya tidak belum memuaskan ya. Meskipun ada penurunan gol ya, dari 4 gol menjadi 2 gol tuh di tanggal 14. Nah, semoga aja di tanggal 18 ini adaptasinya itu semakin meningkat, jadi harusnya kita bisa clean sheet gitu ya, harusnya. Tapi kan tidak tahu dengan kenyataan apa, mungkin sama kita masih kejebolan juga atau gimana, nggak tahu ya. Yang jelas kita percayakan pada defensif kita ya, seorang garis belakang baru kita ya, pagar kita baru ya, yaitu ada Sergio Ramos, Mamadou Sakho dan juga Smith ya, jadi menggantikan formasi yang sebelumnya dipegang oleh Mago, William dan Nihom gitu. Nah, yaudah kita langsung aja terusin ya. Pertandingan berikutnya. Dan ada penawaran, ya ngebug langsung. Yap, Diogo Costa siapa ya? Entahlah. Lagi pula kita juga tidak sedang mengincar siapa-siapa. Ada yang mau beli Aguemon dan juga Ferreiro. Ferreiro mahal juga. Boleh nih, jual aja. Udah berhasil. Lah iya, accepted. Yaudah, sekarang Aguemon kita accepted juga ya. Karena kita sudah punya Desilio dan juga seingat gue ada Okivi kan, andalan gue sekarang baru ya. Sama Obita, masih ada Obita juga ya. Oke, turning dia aja langsung, si mode all, mantap. Dan tiba saatnya pertandingan. Dan Mago ada yang mau beli, wow, 900. Ya, umurnya masih cukup untuk gue mainin, jadi belum bisa. Sorry, gue reject ya. Mago masih gue pertahankan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, Ferreiro sold ya. Mantap. Mantap, kita dapat duit lagi. Dan Asifo ada yang menawar. Setahu gue memang Asifo, gue udah ingin menjualnya juga ya, karena udah 29 tahun dan ratingnya juga semakin menurun deh. Jadi gue terima aja. Yep. Sudah. Aduh. Ngebug mulu ya. Dah. Yes, kita atur formasi terlebih dahulu. Yap, Sakho kita lelah. Dan yang bisa gue mainin mungkin Mago kali ya. Terus kirinya Okivi. Nah, kanan tetap Alho. Tengahnya juga lumayan cukup ya. Kirinya Obita. Ada Rekik ya, biarin lah gitu aja. Buat cadangan ya. Oke, cukup segini. Dan ini juga buat pertandingan berikutnya, Lagemir, Rakib sama Sesa. Lorenzo udah sembuh coy. Wow, mantep juga. Tapi udah gak bisa main lagi ya Lorenzo ya. Udah cukup ya. Oke, langsung aja kita mulai pertandingannya. Let's go. Nah ini dia ya. Wah, semoga kita punya hasil yang bagus ya. Maksudnya dari hasil adaptasi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Semoga bisa clean sheet ya. Oke, silakan menyaksikan pertandingan. Enjoy the game. Oke, Traore, Ramos,
Smith, Ramos, Mago, yuk, O'Keefe. Tuh, bisa lari tuh. Siapa itu? Yup, Chris Brown. What? Yup, yup. Gila. Gol cepat ya. Gue kira bakal keblok tadi. Ternyata dapat malah. Gak sengaja loh. Mana terobosan dan juga gak sengaja kan. Dapat aja loh. Gue kira tadi bakal kepotong terobosannya dari siapa tadi yang kencang banget. Kayaknya si O'Keefe ya tuh. Terobosannya jauh banget loh. Ini juga hampir out ya. Nah, masih bisa loh. Untungnya ada Traore di situ ya. Siaga banget dia di situ. Yo, gila. Untung gak kolong ya. Malu banget kalau udah kolong di udah di depan gawang. Gak mungkin ya. Yo, amat Diallo Traore. 11 gol cuy. Udah mulai sangar ya Traore, karena dia udah berhasil hat-trick juga untuk pertama kalinya. Mantep banget Traore. Gua apresiasi itu. Azik. Kasih apresiasi gak deh. Kasih penghargaan kalau boleh. Yuk, Alho dulu. Nah, Mago. Mago kan Ben Woodburn. Yuk, Alho. Nah, tengah yuk. Bisa, masuk. Yup. Astaga, masih kepotong. Sial, ada Liz. Siaga banget Liz ya. 100 karir win. Gila, mantap. Akpro, umpan. Yuk, sundul ban. Aduh, sundul lagi sekali lagi. Hup. Kepanjangan Mago. Kebiasaan dia mah. Ya. Dapat sundulan, cuman gak pernah cetak gol dengan kepala gitu. Bolanya selalu melayang gitu. Emang kayaknya skillnya kurang sih. Skill sundulan ya. Gak ada yang nungguin dong. Buset. Backheel. Woi. Buru-buru amat. Ya astaga, bola muda cuy, bola muda. Herrerin ngapain aja. Ya astaga. Itu bola muda cuy. Herrerin ngapain aja. Ya ampun. Lihat. Mana speednya kencang banget, Ramos gak kekejar cuy. Tuh, ya ampun. Selalu kejebolan dengan mudah ya Herrerin. Itu sudut sempit ya, lihat. Ya ampun. Herrerin. Kiper nih, kiper gua. Mudah banget kiper kita. Asli dah. Apaan sih? Ngelawak banget kiper kita ya. Kesel banget gua ngeliatnya. Itu udah pernah loh kayak gitu juga Herrerin kejebolan di sudut sempit kayak gitu. Kayak mudah aja gitu kejebolannya. Ya ampun. Esposito. Ya sial, si Liz kurang ajar banget ya. Selalu bisa nutupin loh dia. Ya, Ramos kalah nyundul. Payah banget Ramos. Ya asli ini counternya kacau juga sih. Speednya kencang-kencang banget lagi kan. Tuh, awas aja kejebol lagi kayak tadi. Gua gaplok loh. Kesel ngeliatnya. Si Herrerin asli. Itu sudut sempit ya. Gampang harusnya ya, mudah, nggak sulit gitu. Gila. Serem. Oke, mantap. Yuk. Esposito. Ayo, nggak ada yang terobosan nih. Ayo, lari. Ya ampun. Ya, gitu kek. Masuk tengah. Nah. Yup. Astaga. Yes. Gila. Untung ada Afro di situ. Aduh, gila counter. Ini asli dah main terbuka bebas banget. Dua klub ini. Untung ada Akpro ya. Nih, ya sial si Esposito kurang dikit. Tadi dia ragu mau ngoper ke Traore ya. Tapi langsung disut aja. Ternyata masih bisa ditepis ya. Untungnya ada Akpro di sana. Mantap. Yuk, awas jangan sampai kejebolan dengan counter yang tidak jelas seperti tadi loh. Kesel banget gue ngeliatnya. Terus yang paling bodohnya apa lagi? Si Herrerin ya. Kayak gitu aja jebol. Wih, mantap. Langsung dapat. Yuk, lari deh. Masuk. Nah. Tinggi banget, Bang. Dapat bisa gak? Ya ampun. Malah di kena counter malah. Ya. Aduh.
kena counter. Malah kena counter. Gila, kita kayak diacak-acak gitu loh rasanya. Nah, ya gak sih? Mantep Mago. Lagi Mago. Aduh, gila diacak-acak cuy. Diacak-acak. Mantep. Mantep. Gila, rasanya kayak mau diacak-acak gitu ya. Ayo Rhys Brown lari. Aduh, gak bisa sendirian. Lari bisa? Iya. Kena blocking. Tapi gak apa-apa, bola kita. Gila sih. Tekanannya luar biasa banget ini. Lalu tarik dulu. Yuk, masuk yuk. Yah, astaga Woodburn. Payah banget nutupnya. Kok nutupnya parah sih? Justru mereka yang bagus nutupnya. Gila, si Ramos sampai depan gak tuh. Gila, sepi tengah. Mago, bisa! Yeah! Ngeri banget. Gila, ini terbuka bebas banget kita mainnya. Asli deh. Yuk. Nah, mantep. Yuk. Empan yuk. Hup. Hey, handsball kah? Nggak handsball dong. Bersih. Sial. Ntar. Tarik dulu ke belakang. Akpro. Masuk yuk. Nah. Masuk. Astaga, ketutup. Rapet banget. Aduh, kagak ditutup serangan baliknya. Payah banget, kesel banget gue ngeliat ya. Iya asli, counternya. Tutup. Ah, gila. Wah. Ya, ampun. Ya, ampun. Ya, ya. Gila. Counternya gila banget asli. Mari. Yah, kagak mau lari Esposito. Payah. Ya, sabar. Gila, kita dikepung ini. Nah, Rhys Brown lari. Mantap. Umpan yuk. Begitu dong umpannya. Cantik bener. Cantik bener umpannya. Sial, gak ketipu lagi dia. Malah gue yang ketipu. Gila, kayak kejar. Mantap. Ditutup lagi, keren banget. Ayo dong, lari. Nah, itu Alhu lari. Yuk, nah. Mantep banget. Umpan. Ya. Lemes. 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 Gila ini. Kayak main futsal asli dah. Serang sana, serang sini loh. Gila. Capek banget. Ngabisin stamina banget. Aduh, aduh, aduh. Ditutup. Oke. Sabar. Ya, Traore, dan jarak jauh. Aduh, gila. Jarak jauhnya masih bisa ke blok loh. Kesel. Ya, corner. Corner. Goal kick corner cuy harusnya. Astaga wasitnya. Sundul. Nah, mantep. Sundul lagi. Nah, mantep. Gila, semangatnya keren banget. Demen nih gue. Yuk, bisa yuk. Traore. Tengah yuk. Aduh. Nah, terbuka tuh. Nah. Akpro, tarik dikit. Ya ampun, kebaca dong. Sial banget. Kerasem. Si Akpro kebaca gerakannya. Aduh. Gak bisa nih. Nah, ayo dapet. Ya ampun, deres banget bolanya. Aduh. Kayak, kita kayak terburu-buru juga sih ya. Mantap. Aduh, rapet banget. Mereka nyerang terus. Ya, ya, astaga, sial. Kenapa harus ada dua orang yang ngepung sih? Giliran kita nggak pernah ada yang ngepung dua orang gitu loh. Yo, sepi, sepi, sepi. Kejar, kejar, kejar. Ya, Okiwi udah nggak ada tenaga. Rame, rame, rame. Astaga. Okiwi udah gak kuat ngejar ya. Abis staminanya kayaknya deh. Ya ampun, 2 menit. Babak pertama malah kejebolan. Ya astaga. Abis tengahnya. Dihajar abis main berapa pemain itu? Aduh. Cewa gua. Oke. Kayaknya udah bawa udang gak enak nih ya.
Karena menurut gue ini udah bakal main main bebas dua-duanya ini, main serang semuanya. Cuman masalahnya mereka udah beradaptasi dengan baik ya, yang jelas beda dengan kita pemain pemain-pemain baru gitu, yang baru pemanasan istilahnya. Kalau kena counter udah kelabakan langsung, kayak kebakaran jenggot gitu. Aduh, sebel banget gue. Astaga kan. Ngopernya aja masih salah-salah. Ya ampun, lewat. Ya, maju yuk. Nah, mantap. Jarang-jarang banget lu maju ya, Hererin. Berani keluar dong dari sarang. Yuk. Aduh, kita aja udah main serang-serang mulu ya. Ah, gila. Was. Nah, yuk. Nah, sok. Nah, yuk. Mantap. Akhirnya 2 gol ya, Traore. Esposito nggak bisa bergerak sama sekali dari tadi karena selalu nggak dapat posisi yang baik ya. Aduh, gitu dong. Pengganti Traore, pengganti Esposito ya. Ah, gila. Untung Bekila berhasil ya, lihat. Tuh. Bekil lewat Burn mantep banget. Kalau enggak mah kayak kelakuan kayak Traore, Bekil kayak kayak apa? Kayak enggak jelas ya Traore. Kalau Bekil nanggung-nanggung banget Traore. Yuk, bisa yuk kita coba tahan serangan gempuran mereka. Ya, mantap. Yuk kita serang lagi sekali lagi. Was. Oke. Okay. Sok yuk. Nah. Sok tengah. Yup. Astaga. Sial. Tipis ya. Ah, gila. Pakai muter balik sih si Rhys Brown ya. Cuman kalau nggak muter balik juga pasti ketepis sih. Nah itu ada Ramos ya, please. Ya nggak dapet Ramos. Esposito. Kesel. Ramos sudah maju tapi nggak pernah dapat sundulan gitu. Kayak nggak guna banget. Dapat yuk. Ih, mantap. Rhys Brown mantap banget. Keluar, yuk, mantap. Sok. Ya ampun, kagak mau masuk Rhys Brown. Yup, masih dapat. Si Rhys Brown kagak mau nusuk tadi. Aduh, coba nusuk ya. Yuk. Masuk yuk. Ya ampun, upset ya. Ah, terlambat. Terlambat tadi. Siapa tadi yang ngumpar terlambat? Oh, si Watburn ya. Tuh, nggak langsung di cus ya. Tipis buat. Sayang banget. Dapat yuk. Ah, nggak dapat lagi. Out. Mantap, out. Gila. Penuh banget. Ini ya. Apa? Tenaga gitu. Kita harus penuh tekanan juga. Yuk Traore. Yuk tengah masuk yuk. Masuk. Nah. What burn. Gila. Tengahnya dikunci semua ya. Aduh. Ya udah, tengahnya kan. Apa? Depan kita ya, attack kita dikunci semua. Des, mantap coy. Keren. Oke, lanjut. Setidaknya kita sudah punya 2 selisih gol. Sundul yuk. Aduh. Rhys Brown bantu. Duh. Massimo Luongo has it. Mantap, Mago. Mantap. Ini kayaknya jadi formasi baru gue lagi nih.
Mantap banget ya, ada Mago di situ juga. Meskipun masih banyak kejebolan juga. Waduh, rame banget ya. Ya, kita coba menusuk lagi, ada Watburn masuk. Tapi nggak bisa, sendirian dia. Reece Brown. Bawah yuk, aduh kan. Kadang-kadang ya, Traore itu. Ngoparnya begitu, coba. Set rame banget ya. Nah, ke atas. Yuk. Yuh, gila. Sundulannya, sundulannya, tepisannya bagus banget. Memang masih ngarah ke kiper sih. Kaki kanannya dari, aduh, sundul, ah, nggak disundul sama Akro. Yus, biset. Counternya luar biasa ya. Counternya gila. Lambung, tusuk tengah. Buset. Lihat ya, nih, just nggak offset nggak tuh. Nah, tengahnya terlambat ya. Gila, satu gol lagi dah. Kayaknya harus ada yang gue tarik dulu ya. Ini udah terlalu kacau. Mungkin Reece Brown ya, gue tarik. Novak gue masukin. Traore juga sama, nggak deh, Traore biarin. Kiri di sini. Oke, V Obita deh gue masukin. Dah. Cukup ya. Oke, kita coba ya. Kacau. Ini satu gol lagi mah. Lemes langsung. Mereka on fire pasti. Masuk yuk. Nah. Ah, rame dong. Ah, astaga. Kenapa harus muter balik ke si Reece Brown? Reece Brown. Aduh, counter dong. Counter. Yah, dapet. Mantep banget. Yah, ampun. Si Watburn ditinggal. Watburn, tidak. Untung aja. Si Watburn. Ya ampun, ditinggal sama Okivi. Udah capek kayaknya Okivi ya. Emang kayaknya Okivi stamina nya gak cukup ya. Mantep Novak. Mantep banget Novak, keren. Yuk, coba buka celah yuk. Ih, ngeri. Lalu sabar. Coba tarik dulu. Masuk lagi. Sip. Aduh, rame. Ya ampun. Nah, masuk yuk. Ya ampun, gagal. Astaga. 10 menit, aduh. Mana kerjasama timnya mereka bagus banget kan. Aduh. Mundur yuk. Waduh. Offset, wasit. Gila, gak offset. Tutup aja. Nah, bagus. Mundur. Mundur aja yuk, mundur. Gila, kita dipresi. Aduh, tengahnya. Mana nih? Aduh, tengah. Ya, ampun. Backnya pada kemana? Lihat dong. Astaga. Betul, Herrerin kita matai udah rada-rada ya kan. Rada ngeselin. Aduh, masih ada, Bung. Awas handsball. Awas handsball. Yo, aduh. Ayo, gila. Astaga. Nah. Yap. Masih bisa, gila. Ah, gila, kesel banget gue. Passing macam apa begini? Gila lu. Offset dong. Enggak dong, gila. Ya ampun. Astaga naga. Astaga. Gila. Berapa menit di pressing akhirnya jebol juga. Ampun dah.
kacau loh, udah kayak main Liga Champion. Lihat, itu Ramos, ya ampun, gak kena Ramos nyundul. Astaga, Ramos. Ah gila, kesel banget gue. Defensif kita masih kacau amburadul ya. Kita masukin pemain juga gak ngaruh loh. Ah, astaga. 4 menit lagi. Sok. Tarik, Bung. Novak. Tengah. Yuk, Traore. Wah, counter. Abis. Kita abis nih. Counter. Dapat. Yah, ampun. Yah. Astaga. Abis. Abis. Ya ampun. Gila, kesel banget gue. Ya ampun, tengahnya belakang kosong. Ya astaga. Wah kacau sih ini. Yo, sundul bang. Buang saja. Abis dong wasit. Ah gila. Parah, ini parah separah-parahnya kita ya. Gila. Hat-trick lagi. Buset. Ini orang. Wah kacau. Windas. Just Windas. Oh gila. Hat-trick cuy. Gila. Segitu lemahnya gitu back kita. Ini nih si paling parah pertama ya. Hererin lihat. Itu sempit sudutnya cuy. Ya ampun. Coba kalau kita yang nge-shoot ke gawang pasti nggak akan gol ya. Tapi kenapa kiper kita bisa selemah itu gitu loh? Gila sih. Ah, parah. Mungkin gue tidak akan apa ya, tidak akan mereview gol-gol yang kita buat ya, itu maksud gue ya udah biasa lah ya gitu. Cuman ini kita lihat ya, kita kejebolan dengan mudah loh ya, hampir dengan mudah. Nah kalau ini boleh lah ya, karena kita udah diacak-acak gitu backnya. Memang kosong gitu. Cuman tadi gol pertama aja udah gampang banget loh. Sampai Windas tuh hat-trick. Kan kacau ya. Kacau banget asli. Lalu kita udah menang 4-2. Babak kedua malah gak ada hasil gitu. Malah kita yang menurun ya performanya. Kejebolan terus 2 gol ya. Astaga banget sih. Aduh, hampir serak gue ngadepin pemain-pemain gue yang, aduh, si Ramos juga kayaknya udah gak minat kali ya main di liga rendahan begini. Nah ini kena counter cepat ya. Ini si Windas larinya parah sih. Gak ada yang bisa ngejar Windas. Kacau, speednya kencang banget nih orang. Parah banget, parah. Nah ini sih Ramos dilihat. Harusnya dapat lo Ramos. Tuh. Windas lagi menang cuman palanya tuh menang cuman 5 cm lebih ke depan dikit gitu. Ampun. Kacau sih Windas. Kita lihat ya. Performa terbaik tuh 10 Windas. Gila. Wah, astaga. Penampilan terburuk kita adalah Alho ya. Memang Alho kayak kayaknya sih jadi starting Gordon sih gue. Alho kayak udah gak tahu sih, mungkin udah termakan umur juga ya. Aduh, Hererin pun sama. Mungkin udah termakan umur ya. Sudah berkurang gitu kemampuannya. Kejar Bristol dong, Bristol menang 4-1. Just a couple of questions for you. Gimana? Tadi gue udah berharap untuk bisa adaptasi yang lebih baik ya. Maksudnya udah bisa memperkecil gol yang ada gitu. Bisa, maksudnya bisa jadi clean sheet gitu. Taunya malah menurun lagi, kejebolan 4 gol lagi ya. Saking lemahnya gitu. Gak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena adaptasi pemain baru tuh kayak diplonco dulu, dihajar habis-habisan gitu. Ya udahlah. Ini udah hasil terbaik dari kita ya.
untuk pertandingan kali ini. Memang apa ya, kalau dimirip-miripin Liga Premier Inggris tuh mungkin mirip MU kali ya. Tuh MU pemain udah bagus-bagus, cuman segi defensifnya udah kayak gak karuan gitu. Jangankan defensifnya, attacknya juga kadang gak terlalu bagus gitu. Paling parah defensifnya MU sih. Kayak kacau balau gitu ya. Ya, pertandingan berikutnya FA Cup ya. Duh, gue pengen liat. Ini transfer ya, Pogba ke Barcelona. Romagnoli. Ini kayaknya back nih, Romagnoli, saya ingat gue. Ke MU. Ini juga pemain Barca. Siapa ini? Soyuncu. Ke City ya. Gila. Ferrati ke Barca juga. Ke Jovic ke Inter. Mantap. Umtiti ke Atletico Madrid. Lewandowski ke Barca. Uset, Barca cuci udang banget ya. Gile. Asli kita gue pengen lihat sih. Liga kita di mana sih? Sini ya. Sebelum kita closing ya. Jadi kita udah harus 3 poin malah. Jadi 1 poin, aduh. Nih, coba lihat. MU performanya baik banget ya kalau di sini. Coba deh realnya. Dia MU sama Arsenal sama aja deh. Backnya sama-sama kacau ya. Spurs juga sekarang udah mengurang loh. 3 klub itu ya. Kita di mana sih? Loh, enggak ada. Langsung League One. Oh iya ya. Kok enggak ada? Lihat liga kita sendiri di mana dong? Dikocok. Enggak bisa lihat liga sendiri. Lihatnya di mana ya? Salah deh. Gila, kena hat-trick lagi, cuy. Sedih banget rasanya. Segitu lemahnya apakah back kita gitu kan. Ya udahlah. Akui saja untuk maksudnya apa ya? Baru belajar gitu ya, adaptasi. Nah, kita jadi selisih Bristol City jadi berapa ya? 14 ya? Bener gak sih? Ya, 14 ya. Masih jauh sih, lumayan. Dengan Bristol. Jadi, dia klub keberapa sih? Tuh, 16, posisi 16. Ya ampun. Masih amburadul kita mainnya. Ya udahlah. Oke, untuk episode kali ini gue sudah sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7. Oke, terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap, kuy.